Pada video ini kami akan berbagi mengenai cara hapus atau menutup rekening kita di BRI. Menghapus atau menutup rekening ini bisa dilakukan dengan berkunjung langsung ke kantor BRI dan bisa juga tanpa berkunjung ke kantornya. Video ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu pengunjung channel ini yang menanyakan cara menghapus rekening BRI di Brimo. Jadi pertama, menutup rekening melalui kantor BRI. Sebelum datang ke kantor BRI, kita perlu menyiapkan dokumen berupa buku tabungan, identitas berupa KTP, kartu ATM, juga nomor HP jika kita menggunakan aplikasi BRIMO. Setelah itu, tinggal datang ke kantor BRI terdekat. Silahkan ambil nomor antrian untuk ke customer service. Nanti di sana kita akan diberikan formulir untuk diisi, silahkan diisi saja sesuai data yang diminta. Perlu diketahui bahwa ada biaya untuk penutupan rekening, tergantung dari jenis rekening yang kita miliki. Misalnya kalau Britama, dia hapus rekening 50.000. Kalau Simpedes, yakni 25.000. Sedangkan bila mau menghapus atau menutup rekening BRI di Brimo atau tanpa perlu ke bank. Caranya sebagai berikut. Usahakan rekening yang mau dihapus itu tidak ada transaksi selama 6 bulan terakhir. Kedua, usahakan saldo yang ada adalah saldo minimal. Di bawah 100.000. Jangan gunakan layanan Brimo seperti beli pulsa, cek saldo, transfer atau yang lainnya. Jangan gunakan rekening untuk menerima transferan dari teman atau orang yang sering mengirimkan uang ke kita. Setelah enam bulan tidak ada aktivitas, rekening kita akan dianggap dorman atau rekening pasif. Dan 9 sampai 12 bulan setelah dorman, maka rekening kita akan ditutup secara otomatis. Itulah yang sempat atau bisa kami bagikan mengenai cara menghapus atau menutup rekening BRI di kantor cabang maupun di BRIMO. Semoga saja info ini bermanfaat. Terima kasih.